warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu husnul khawatimi wa yustasqal yawmamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi beli semangka di pasar minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang sukaraya, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli roti dapatnya jamur. Hei, ada Kang Deddy calon gubernur. Rakyat-rakyat Bengkulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke Bengkulu, kok kamu masih sendirian? Tadi tahu kenapa yang pakai peci itu nangis, bukan karena terharu. Waktu nggak dikasih duit. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Sehingga semua yang hadir malam hari ini yang datang lihatnya silaturahmi, Allah akan memberikan yang pertama, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dikabulkan hajatnya, diselesaikan semua masalahnya. Maka semua yang hadir saya doakan, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, dan yang suka ngeslot segera dimatikan. Berjumpa dengan saya, AKBP. Apa itu AKBP? Aku kiainya Bapak Prabowo. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Siapapun yang baik, apapun agamanya, pasti dicintai oleh Allah. Suami yang baik, dicintai oleh Allah. Istri yang baik, juga dicintai oleh Allah. Jangan sampai jadi suami yang jahat. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ini kan dari tadi ibu-ibu kipas-kipas. Bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Ya. Saya dari tadi lihat itu alis apa parit sawah. Maka puasa ini tujuannya adalah untuk membuat kita semuanya pribadi yang baik. Orang yang berhasil dengan puasanya, maka dia akan menjadi orang yang baik. Makanya puasa as-shaum,
Ini tadi preman yang nangis ya. Temennya dikasih duit, dia nangis, dibikin terharu. Ternyata minta bagian. Jadi, puasa itu dalam bahasa Arabnya namanya as-shaum atau as-siam. Makanya ibu-ibu kalau ditawari makan, ibu makan, sorry saya baru siam atau shaum. As-siam atau shaum itu... Tidak kan, aman. Ya. Asisten. Iya. Di gambarnya, di dalam HP banyak cewek cantik kan? Kenapa ada yang nyangkut? Kenapa ada yang nyangkut? Kasian, DPR suara terbanyak tapi jomblo. Kita doakan Kang Deddy, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya berangkat dari cerita Kang Deddy, cowok-cowok coba dengerin. Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Masalah Kang Deddy segera menikah, amin. Dengan janda anak 15. As-saum atau as-siam itu maknanya apa Bapak Ibu? Al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Menahan diri. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik, kalau semua orang yang ada di dalamnya mampu untuk menahan diri. Contoh, yang menang mampu menahan diri untuk tidak sombong. Yang kalah mampu menahan diri untuk menerima kekalahannya. Tapi di Indonesia ini aneh, yang menang gak sombong, yang kalah malah kemelindi. Saya dipanggil Pak Prabowo, hari dimana Pak Prabowo quick-count menang. Saya bilang, sudahlah, disyukuri biasa-biasa saja. Makanya kalau ibu-ibu lihat televisi, saya berdoa, kalimat pertama yang saya baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Pak Prabowo, Anda itu menang karena Allah. Besok Anda jadi presiden akan diawasi oleh Allah, betul? Dan besok akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Makanya menang jangan sombong. Pak Prabowo juga biasa-biasa saja. Tapi hari ini yang kalah malah kemelindi. Makanya kalau ada orang kalah kemelindi, cukup kamu jawab, sorry ye. Sorry ye. Ya 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 ya. Ini bocah-bocah kecil nggak paham nih. Kamu dikasih duit baru paham. Mau duit dari Gus Mita? Enggak, gua cowok apaan? Mau peci? Pecinya siapa? Ini anak kecil mau beli peci semua. Peci harganya berapa? 50 ribu. Ini orang berapa yang di sini? Banyak. Peci 50 ribu, 20 orang, berarti 1 juta cukup. Kasih 2 juta untuk beli peci semuanya. Tapi kamu enggak. Nah sini, anak-anak sini tak beliin peci semua. Beliin peci semua. Nanti yang beliin ketua panitianya. Kamu duduk yang bukan satu. Ini aja. Tak kasih $200. Ketua premannya siapa? Mana? Oh, kamu ketua premannya sini. Oh. Pasti sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Yeah. Kamu jangan gemuk-gemuk. Perutnya jangan gede-gede. Cowok itu kalau perutnya besar, biasanya burungnya kecil. Kamu mewakili teman-temannya, aku beli peci ya. Ini satu ini jumlahnya 1.550. Dua ini berarti jumlahnya 3 juta lebih. Nanti temenmu semuanya di traktir beli peci. Tapi sarannya kamu harus hafal Pancasila, kalau enggak tak lempar ke sana. Ya.
Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, manusia. Manusia siapa? Pelan-pelan. Tarik nafas, tarik nafas, satu jam baru dikeluarkan. Ulangi yang itu, Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan dipimpin oleh kerakyatan, kerakyatan, kerakyatan dipimpin oleh umat kebijaksanaan dan kewakilan. Dalam permusyawaratan, dalam permusyawaratan perwakilan, perwakilan bareng nih, pelan-pelan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Islam. Namanya siapa? Mama kata nalaja. Mama keren. Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Implementasi dari keadilan, kamu tak kasih uang harus amanah. Nanti semua temenmu dibelikan peci. Tuh. Ya. Nanti temen ditanya, kamu mau beliin peci apa beliin kain kafan, gitu ya. Kamu kelas berapa? Tiga. Kelas berapa? Cita-cita pengen jadi apa? Abri. TNI. Kalau mau jadi TNI, giginya harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah ngelamar jadi TNI ditolak, gara-gara giginya jelek. Saya tanya, kenapa santri saya gak diterima jadi TNI? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Emangnya kenapa? Ya syaratnya giginya harus bagus. Akhirnya saya bilang, kamu TNI, kamu harus paham. Besok tentara itu pekerjaannya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Kamu jelek, udah, pinter ngaji, besok jadi TNI. Amin. Dibagi sama temen, semuanya beliin peci ya. Kamu tanggung jawab, kalau gak dihisap di akhirat. Ini 3.100.000. Ya, nanti semuanya teman-teman dipakai ya. Yaudah, ganti rupiah, candi so. Ini 2.000.000. Kan tadi di 3.000.000. Ini 2.000.000 ya, sampai 1.000.000, 3.000.000. Dikasih dolar nggak mau nggak laku, kurang ajar banget ya. Nggak kenal uang itu. Ini 1.000.000, berarti 3.000.000 lebih dikit nih ya. Beli peci. Kemudian beli kasih semua ya. Semuanya ya. Peci, bukan kain kafan. Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarungnya semua, kayak apa? Semuanya. Makasih ya. Semuanya sarung minta. Nanti beli peci. Jangan beli petasan, ingat menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa pincet matanya ya. Nah duduk, kan tadi minta peci, nanti dibeliin semua ya. Tapi hati-hati, uangnya tuh kalau udah masuk emak-emak biasanya susah untuk kembali. Besok kalau kamu lebaran dapat duit, diminta emakmu jangan dikasih. Karena emakmu itu kalkulator isinya cuma dua, perkalian dan tambah-tambahan. Nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Ciri-cirinya mama yang jilbabnya hitam.
Yang jilbabnya hijau insya Allah. Lebih parah. Nah, puasa itu as-shaum as-siyam itu maknanya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kita biasa gampang menahan diri dari membatalkan puasa. Tapi kalau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa biasanya susah. Terutama dari mana, Bu? Dari mulut. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau supaya banyak diamnya. Betul, Bu? Makanya saya dari dulu tuh enggak setuju kalau bulan Ramadan ada yang razia nutup rumah makan. Karena mereka juga cari rezeki. Rezeki untuk siapa? Untuk anak istrinya. Yang beli siapa? Mereka yang sakit, mereka yang menstruasi, mereka orang tua. Karena orang tua yang sudah tidak ada harapan sembuh, sakitnya boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu menyusui. Jadi kalau ada orang jualan, gak usah direcokin, biarkan saja. Saya sering bilang, kalau kita marah gara-gara restoran buka di siang hari, harusnya malu sama orang miskin. Orang miskin tiap hari lewat depan restoran, mereka gak kuat beli, mereka gak pernah marah. Betul? Kenapa kita marah dengan restoran yang buka? Rezekinya masing-masing. Biarkan saja. Itulah alasan kenapa mulut itu bau supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi mulutnya. Dikatakan diam itu emas. Makanya besok para suami, kalau istrimu minta emas, kamu diam. Setuju? Ibu juga harus ingat, waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang, dikasih waktu. Kalau ngundang Kang Deddy ke Bekasi nggak datang karena nggak punya waktu, berarti Kang Deddy nggak punya uang. Lah, Indonesia itu hari ini butuh ngempet, butuh imsak, butuh menahan diri. Ini kenapa nangis? Jira duit matamu. Mari main petasan. Dikasih tahu jangan main petasan. Jadi menyalakan petasan itu hukumnya sama dengan mencelupkan tinta pemilu di mata ulama. Itu juga hukumnya haram. Mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Picek matanya. Sini banyak orang Jawa, Bu. Orang Jawa, Bu. Pancang jangan omong sini gak paham kan, Jawa ternyata. Jawanya mana kamu? Oh, Jawa tengahnya mana? Kamu? Kamu mana Jawa tengahnya? Jawa tengah! Purwodadi. Aku juga Jawa tengah! Jogja! Jogja! Nah, sebuahnya kayak gudeg. Yang dibutuhkan bangsa ini hari ini ngempet. Menahan diri. Sudahlah, saya kemarin bilang, Ramadan ini kita sudah tidak lagi bahas pilpres. Jangan memprovokasi yang lain dengan mengatakan pemilu curang. Wong sudah terjadi, sudah ada pemenangnya. Semuanya sudah ada kodok dan kodarnya, betul? Sehingga bisa kita sawaran semuanya sungkeman nasib. Sudah tidak lagi ada 01, 02, 03, tapi adanya Persatuan Indo. Persatuan Indo. Tepuk tangan untuk Indonesia.